Pasukan Biru, Tim Fira di pasukan Merah. Ya, jadi apakah band dia? Gushen, Gushen. Mana satu nak sebut? Ikutlah, tapi saya kita cakap Gushen. Kita ada KO King, Birdam, Muzi, X Fira. Kita juga Audio Fizi dan juga Daniel Tan untuk pasukan Biru. Mana kelepas pasukan Merah, kita ada Fira, Adli, Cucu, Fix dan juga Nash. Kalau siapa nak tahu Faraz mana satu, itulah Birdam tu. Memang Birdam pun. Dia memang Birdam. Okey, kita tengok Tim Faraz. Melakukan band pertama iaitu Gushen. Caster yang kuat putih kena menari kill dislove kat sekolah macam dalam video tu. Oi, lama nak buat syuting kalau nak pergi sekolah dulu. Boleh, tak ada masalah. Ya, tapi itu dia tengok Kimi pula di band oleh kumpulan Fira. Oi, nampaknya. Oi, ini macam profesional ya, ni. Yang Fira ni nampak profesional. Yang Faraz ni dia kata, tak apa, ikut korang nak band apa. Tapi Lunox. Okey. Lunox dah dikeluarkan. Jadi Cucu dah tak boleh ambil Lunox dah. Okey, tapi ada banyak lagi power pick yang ada. Jangan risau. Oi, tengok di dalam skrin tu serius pemain baju biru ni. Memberikan apa pendapat-pendapat apakah hero yang akan diban oleh kumpulannya. Jadi sekarang Grok telah dikeluarkan. Your team is satu okay. Satu band yang bagus daripada kumpulan Fira ini kita boleh tengok. Huh. Kimi yang mana bagus dengan early pushing manakala Grok sangat agresif pada lane. Allah hang ni serius sangat boleh pun lelek sudah. Cloud diambil. Wah batuk lagi. Ada orang mengata tu. Itulah. Kita boleh tengok Cloud sekarang. Ah, diambil. Ni Fira dengan Angela ni. Confirm. Angela. Yes. Let's the go. Jadi kalau Minotaur. Angela dengan Minotaur. Jadi Minotaur kita tahu sangat kuat dengan AOE CC-nya. Dia nak cerita dalam sangat. Tak payah lagu tu lah. Tak cerita benda. Ceritalah. Aku pun tak tahu nak ayat benda ni. Hang bantai ya. Hang bantai casting dalam bahasa Kelantan ke. Bagi boh. Okey, Harith ni kita tengok dia rambut putih. Lepas dia budak lagi. Nama apa Harith? Johnson masuk dah. Mu pasti gedak ya rambut putih muda lagi. Ya tu rambut putih mungkin orang tua dah. Kita tengok muka tu tahu dah lah. Tengok Johnson tu ada. Kita boleh tengok lah Gano benda main Johnson. Betul lah ikut tu kata. Farah ni suka main Johnson. Johnson tu Robocop. Tengok mana nak bawa siapa. Aku rasa yang kena bawa ni. Dah kena bawa club tu. Masuk talent. Oh, Cucu awak serius sangat. Oh, hey. Cucu lek-lek dah. Lek-lek lah. Oh, nak tunjuk debel dah tu. Betul-betul metik tu, Kak. Oh, masuk dah lorak ya. Ah, tu big dah budu kita. Ni mu bawa budu sebotol? Ada bawah ni. Minum apa? Minum budu dah. Tu dia ada gigi topik dah. Jadi tak ada gigi ni sedap ah kalau tengok kumpulan apa Farah nak langgar-langgar orang kat sini. Ah, beres lalu. Okeylah kita balik pada bahasa baku. Bahasa luar kalau set Kelantan. Bahasa luar. Bahasa luar. Takut-takut. Okey, dalam komen tak faham bila aku kecek gini. Jadi kena masuk balik ke bahasa aku. Okey, jadi sekarang kita boleh tengok band daripada kumpulan Fira. Fira ni memang profesional punya band. Yes. Pilihan pun profesional. Carry yang dipilih. Dan kita dapat lihat Carry diambil bersama Leoman. Satu pemilihan yang menarik. Tetapi kita dapat lihat Aldous telah pun diambil sebagai staking. Tu dia yang aku nak tengok tim Shomesh ni. Banyak perlawanan yang menarik. Okey, Nash. Siapakah yang dia akan ambil? Kita ada lihat. Oh! Oh, Nana. Let's go, Nana. Final team mana? Aduh. Final team Geek Fam daripada Malaysia menentang pasukan EVOS Esport SG. Dari Singapura. Kalau SG tu dah tahu dalam Singapura. Jangan tu. Singapura kot SG tu kot Sungai Guloh. Sungai Galah. Sungai Guloh kat mana? Tak tahu. Simpang Ganam. Okey, sebut jelah semua. So kena Singapura lah. Okey, pemilihan telah dipilih oleh kedua-dua tim. Balik muka kita. Yeay, rapat sikit.
Terlanggar. Ada benda kat sini. Ya, ada benda kat tengah. Banyak botol budu. Ya, ada penghalang. Menjaga jarak, orang kata. Jarak muhrim, jaga mana. Jarak muhrim kot. Ada kaster perempuan satu hari nanti. Cepat daftar, tak nak duduk dengan dia dah. Tengok dia gambar. Oh, happy. Nampak Faras ni. Tunjuk-tunjuk lidah lagi. Fira nampak, orang kata, elegant. Menunjukkan kepada Faras. Pertarungan yang ditunggu-tunggu. Pasukan Fira menentang pasukan Faras. Siapakah yang akan menang? Ya, kita boleh tengok tadi English Caster menyokong Fira. Ikut tu. Kosong siapa? Saya boleh dikatakan dalam game ni tak sokong siapa-siapa, tetapi daripada di dalam pasukan merah kita ada Team Fira. Dah dulu tu. Untuk pasukan biru kita ada Team Faras. Ai, nampak sangat bias dia tu. Dok. Kata adil dan sama. Saya sentiasa adil meski dalam mana-mana game Nash dan Cucu. Dan kita dapat lihat Johnson kat mid lane bersama Haris di mid lane. Ya, tapi kita tengok. Adakah Faras boleh bawa kereta ni elok-elok? Atau boleh larang dinding je macam orang bodoh? Sorry. Okey, kita dapat lihat di sini Fira menggunakan Angela skin terbaru bersama Adli Awesome. Dua pink player kita hari ini. Nampak pun semua sama dah. Patut tiga. Hai, Fira. Salah tekan ke tu? Tak siapa nampak? Tak ada siapa nampak. Janganlah kantoi kan kau ni. Kita kan caster. Kita lah apa yang ada dalam skrin tu. Betul lah tu. Okey, KO King. KO King. Dia datang ke top lane. Jaga-jaga. Dia tengah ambil ketam. Tu dia. Carry ada kat situ. Carry cuba untuk mencuri tetapi tidak berjaya diberikan kepada Music. Kau tengok Fira tu. Biar je carry cuba nak curi. Tak ada bagi bantuan pun. Amboi. Cucu dan Nash pergi ke top lane dan sekarang Miozi akan dimasuk pertama. First blood dari Toria. Nash telah bertema dan Team Fira mendapat dua kill. Semangat ikut tu melihat perlawanan ini. Satu serangan yang cantik dan sekarang kumpulan Fira mula bergerak ke arah milik. Dan burden Faras masih lagi farm di lautan. Okey. Kita dapat lihat pertarungan diteruskan sekarang. Yang mana Biggs berjaya untuk bertahan dan Fizzy. Bye-bye. Itu dia Nash. Bukan calang-calang. Tapi di bahagian milik pula, Faras menghentak salah seorang di Punta Fira. Jadi, kita dapat lihat Cucu. Tiada minion Fury yang boleh dibuka. Fira berada di mid lane bersama Nash. Guinevere, satu hero yang berbahaya. Satu hero berbahaya. Dan itu dia Fira menjadi support. Dia masuk dalam Nash. Memberi bantuan, free shield orang kata. Bagi shield, tapi shield super tank. Kita boleh tengok. Tadi Aldous buka sekejap nak tengok siapa ada sekarang kat dalam map ni. Satu tactical yang menarik daripada pasukan Fira. Zaman Force dibuka, minion Fury. Knockout dan Burden. Sememangnya Burden dan KO King akan dicari. Dan itu dia. Fix berjaya untuk membunuh. Fira berjaya membunuh Faras. Nash mengganas dan itu dia Shadow. Dia cocok mana tu? Kehadapan dan Fix berjaya untuk membunuh seorang lagi. Ya, tapi itu dia kereta Burden datang. Ini Faras ni. Faras, top, jaga-jaga Faras datang. Tetapi tidak ada follow-up. Sayang, seribu kali sayang. Yes. Amaran berjaya diberikan. Tak adil aku tu. Tak adil. Mana ada? Saya sentiasa adil, Mas Fi. Jadi sekarang kita boleh tengok. Okey, di bahagian bottom pertarungan Nash berjaya untuk mengapakan kill yang seterusnya dan dibantu oleh Fira di bahagian bottom. Ya, itu dia Nash melakukan tipu di bahagian bottom dengan bantuan Fira. Burden pula, Faras pula berada di mid
cuba untuk menghalang tekanan daripada Pigs yang mendapat kill daripada tadi lagi. Okey, buat masa sekarang mereka perlu berhati-hati dengan Muzi kerana Muzi menggunakan Aldous dan kalau lagi banyak stack lagi berbahaya. Habislah. Tu dia. Ikatan. Cuba untuk dicari dan Fira berjaya untuk mengikat Farah sebentar tadi dan mereka masuk. Dan Daniel tak dicari Tarif menjadi mangsa tetapi dapatkan satu untuk satu Tarif menjadi jatuhkan dan Cucu terus menarikan diri. KO King cuba untuk mengejar dan Nash cuba untuk menjadi Violet Requiem tetapi semuanya telah pun berunduk. Ya, dah sekarang kita boleh tengok notification ke arah Turtle. Kumpulan Fira akan bergerak ke sana. Akan cuba mengambil tapi Tula Maras mungkin akan cuba menghalang. Okey. Itu dia knock up dan KO King akan KO. Begitu saja Daniel. Tanah tiba di bahagian tepi dari tempat lihat. Angela masuk ke badan. Nash sebentar tadi. Ya, dan sementara sebentar tadi kita tengok tadi Hayabusa, Fizi melakukan split push di bahagian atas tetapi dihalang oleh kumpulan Fira. Sekali lagi kumpulan Fira bergerak ke Turtle. Mungkin ingin mengambil Turtle. Sekali lagi. Okey, Cucu dan Fira bergerak sama sendiri. Okay. Chase contract telah pun dibuka untuk mengetahui semua lokasi. Ya, dah sempat dah. Mereka pergi kepada Okey. Tarik dan dia tidak berjaya untuk mencari sebarang pergerakan. Jadi kita boleh tengok kumpulan Faras berada di kawasan atas. Jadi inilah masa kumpulan Fira mengambil kereta tu. Audio Fizi mengambil kereta tersebut dan Nash berjaya untuk mendapatkan turtle untuk dirinya sendiri dan perbezaan gol sebanyak 3,000 gol yang mana tim Fira berada di hadapan. Ya, kita senyap-senyap sikit. Ada dalam ada serangan hendap yang cuba untuk dilakukan dan Nash ke hadapan mencari kedudukan yang baik. Saman Force dibuka tak terkena sesiapa. Ya, dia menjangkakan Nash akan masuk ke dalam. Tapi itu dia. Farah! Aduh! Tak kena sekali lagi. Dan itu dia. Burden dan Fira akan mengikat dan tidak bergerak. Farah sebentar tadi dijatuhkan begitu saja. Ya, dan itu dia. Farah. Nash masuk. Knock up sekali lagi dan selamat tinggal Haris. Ya, dan sekarang Daniel Tan seorang saja yang ada kat tengah ni. Ada garis boleh tahan tapi tidak. Dia dah jatuhkan turret itu dengan sangat-sangat cepat. Tidak ada apa-apa yang boleh dilakukan sekarang daripada pasukan Farah sekarang perpisahan gol sudah beralih sangat tinggi dan itu dah pertarungan adalah Adli mengejar Muzi. Dia tak boleh nak lari mana dah. Damage dikeluarkan oleh Adli ni sangat-sangat tinggi sekarang dengan bantuan Shida Fira tadi. Yep. Membantu. Jadi sekarang ni apa yang boleh Farah buat? Apa yang boleh Faraz buat? Mungkin dia boleh bawa kereta parking dekat rumah je lah. Kenapa dia buat Ito Oracle tu? Kenapa dia buat Ito Oracle untuk menambahkan shield? Ya. Yeah. Tetapi, ya. Bagi saya, sepatutnya satu lagi Ito Oracle. Tapi itu dia. Legendary. Harith. Dikenduri ramai-ramai oleh Cucu dan Nash. Dan tak ada apa-apa yang mampu dilakukan. Burden sekali lagi. Cara pemanduan ini mengingatkan saya bagaimana saya kalah sewaktu di showmatch sebelum ini. Pusing je, man. Tetapi tak langgar sesiapa. Pusing je. Dia nak show off skin je tu. Show off pemanduan je tengok tu. Pusing je. Langgar tak. Siapa tak tahu. Dia datang top. Datang top. Adakah kenal? Oh, kenal. Wow, combo yang cantik sebenarnya tu. Okay, Elite. Okay, alright, let's go. Semua dah sampai. Burden mana nak lari? Terus dibunuh begitu saja. Muzi dikejar dan Fix cuba untuk bertarung dengan Muzi. Tetapi serangannya berbahaya. Dua lawan satu. Knock up, double kill daripada Nash. Dan killing spree. Daripada kumpulan Fira. Hanya seorang saja kumpulan Paras yang hidup sekarang. KO King yang akan cuba bertahankan. Yep. Sebab tu orang selalu kata skin is nothing, skill is everything. Oi, ayat kata-kata hikmah dikeluarkan oleh Kutu tadi bukan hanya patah Melayu je. Pepatah putih pun dia kerti. Betul.
walaupun saya tak putus. Okey, jadi sekarang kita tengok kumpulan Fira mula bergerak ke arah lawn. Ya, perbezaan gol 7,500 untuk Nash dan untuk carry-nya adalah 4,400. Jadi perbezaannya agak ketara. 7,000 juga gol perbezaan di antara kedua-dua pemain ini. Dan kita dapat lihat Nash bermain dengan sangat-sangat agresif. Cuba untuk mencari kedudukan dan Fira dah masuk ke dalam pemain. Dan alamak, Adli. Ya. Adli topokan. Oh. Tapi Muzi sedang dikejar oleh Nash dan Nash adalah magic damage. Dan itu dia burden. Akan dihantar masuk ke dalam bengkel repair kereta. Daniel Tan, di manakah blazing duet? Cucu bermain dengan sangat cantik melakukan mini free cuba untuk bunuh Fira. Nash. Alamak, KO King. Tapi Nash ada belakang. Nash dah tiba bersama cucu KO King. Berjaya untuk membunuh Fira. Berjaya. Lepas ni kita bakal. Walaupun kumpulan Fira berjaya untuk menanti fight itu, tapi itu dia KO King. Ya. Menunjukkan kekuatannya untuk mendapatkan kill sebanyak yang mungkin. Kutiak Nash dengan 12-0-3. Tengok item dia sikit, tengok item dia. Dah penuh, Mashki dah buka dah itu. Main sembang apa ni? Tengah cari dia nama dia mana satu. Nash bawah sekali tu. Calamity Reaper kau setelah energy oleh Crystal lah, tak cerita lah. Tak cerita. memang kuatlah damage dia, tak nak kata apa lah. Dapat lagi tu. Thumbs up daripada Faraz tu. Di manakah kereta Faraz? Let's to go. Dia patut angkat cloud tu. Angkat Daniel Tan tu. Patut langgar. Blazing duet. Tapi di awak di akhir-akhir game ni, saya tak rasa dia mampu melakukan apa-apa masyarakat. Dah tu. Nak buat apa, biar je ke? Biar je lah. Biar je. End game je tu. Okay. Burden ada keretanya tapi tidak digunakan. Audio Fizzy sudah pun menyiapkan Blade of Heptasis. Menambahkan sedikit damage yang mana mereka perlu berhati-hati kerana tumpukan yang boleh dilakukan adalah sangat-sangat berbahaya. Kalau kita pada item tu, saya rasa Faraz nak buat Blade Armor tu. Ya, Blade Armor. Oh, langkah. Dia seorang-seorang dan mereka cuba untuk menjadi Muzi. Adli akan dibunuh. Tapi cucu terkena stun dan dia dihentak oleh Lord sendiri dan Nash. Setelah pun tiba KO King. Jaya untuk dibunuh, double kill. Tetapi ini pertarungan 4, pertarungan 5. Lihat di top lane. Aldous tengah melakukan split push. Dan itu dia Muzi. Cucu! One more! Terbatuk. Wow, sebentar berlaku Fizi di atas. Ya, 4 awal 5 dari itu benar. Boleh kan dia bertahan? Jawapannya so, tidak. Ya, Fizi. Hentak, Remy hentak. Itulah dia kekuatan Aldous. One Punch Man Mobile Legends Bang Bang. Ya, itu dia kita tengok. Ha, nak mati dah tu. Sudah. Okey, dia ada life steal semula dan immortality dibazirkan. Dibazirkan begitu saja. Tapi dengar daripada team fight tu terus sama balik. Score different. Ya. Yeah. Apa yang kesilapan dilakukan oleh pasukan Fira? Nash dan cucu lawan Lord sebentar tadi yang mana sememangnya Lord itu berada di dalam pasukan biru. Ya, kita tengok tadi kumpulan Fira cuba ingin kite Aldous, tapi ada tempat tu kejap untuk berdetakan, tapi itu dia. Oh, no. Takdir telah tersurat. Chance fade dan itu dia. Sambil-sambil tu, Fizi sempat memberitahu I love you kepada cucu. Oh, betul dia tak attack cucu. Tapi tadi dia bunuh cucu. Dan kita boleh tengok Lord dah sampai dah. Damage cuba untuk dikeluarkan. Lihat dari siapa yang mengeringi Lord. Cucu membuka minion Fury. Tapi agak terlewat. Tapi dia bagai bottom. Push dilakukan oleh KO King dan juga Daniel Tan. Ya. Nampaknya game ini awal-awal hampir dimenangi oleh Fira. Tetapi tim Faraz kembali semula. Dan itu dia. Mereka menjadi so shutdown outdoors. Kalau dia ada immortality tadi,
Saya tak rasa ini akan berlaku. Dan itu dia, KO King sedang dicari oleh Nash. Zaman Force dibuka. Berjaya untuk membuka Winter Trunkian. Dan mereka berjaya bertahan dan berjaya untuk membunuh empat orang. Minion Wave dia bagi atas. Pergi ke arah Crystal. Tapi dengan mudah, kumpulan Fira menghancurkannya. Ingat jadi, apa yang saya kata, Maski? Ya. Ianya belum tamat. Selagi ianya belum tamat. Betul. Okey, kita dapat lihat. Amboi. Farah sana buat apa? Magic damage. Oh. Lightning Trunkian. Dia pun nak main damage kan. Duk tengok Aldo, duk tengok Muti, duk letak shot sedap. Dia pun nak letak dengan dia punya semana tu. Saya faham, tak apa. Ha. Tapi kita boleh tengok item, Blade of Despair. Patutlah. Oh. It get caught on camera, Faraz, if you want to know. Ah, kena sambat dah nanti. Lepas ni tak lesen akan ditarik. Ya, lesen akan digantung. Kena ambil balik lesen baru. Dan itu dia, dua turret inhibitor telah pun dijatuhkan di bahagian top dan juga bottom. Dan kita dapat lihat sekarang immortality telah pun disiapkan oleh dia Fizi. Ya, dia Fizi ni dia adik-beradik kan dengan dia Fizi sebenarnya? You wish. Tapi itu dia, kereta dah mula. Pergerakan diatur oleh Faraz. Siapakah yang akan dilanggar? Aldous pun dapat. Semua dah sampai pelanggaran yang baik. Blazing Duet dan Nash dibunuh. Cucu mangsa yang kedua dibunuh oleh Hayabusa sendiri. Sorry sayang. Aduh, kata-kata manja daripada Fizi. Tersenyum cucu. Balik ni siap lagi. Hang. Why Faraz, kata Nash. Tokyo Drift dan itu dia pertarungan. Nampaknya akan ditamatkan sekarang. Adli masih lagi. Adli versus the world cuba mempertahankan base mereka. Kesemutan telah dihancurkan. Ya, satu tumbukan oleh Muzi saya rasa mampu mengurangkan banyak zaman force dibuka. Oracle telah pun disiapkan. 3 saat, 4 saat sebelum hidup semula Nash dan juga cucu. Fira cuba beri bantuan. Tapi kemasukan mencari Muzi, immortality ada semula tetapi Nash. Wow! Daniel Tan berjaya untuk membunuh dan Hayabusa triple kill tetapi lihat di situ. KO King dan Fira. Fira your team. Aduh, dia tetap ni. Fira. 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 Mereka surrender. Team Faraz tekan surrender. Tak boleh terima kena bunuh dengan Fira. They surrender.